What? Bidang biologi dan kerjaya. Bidang dalam biologi terbahagi kepada 5. Pertama, botani, kajian mengenai hidupan tumbuhan. Kedua, ekologi, kajian mengenai interaksi antara organisma dan persekitarannya. Ketiga, mikrobiologi, kajian mengenai mikroorganisma. Keempat, genetik, kajian mengenai pewarisan dan variasi genetik. Kelima, fisiologi, kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma. Sumbangan biologi dalam kehidupan harian pula terbahagi kepada 4. Pertama, bidang perubatan, kaedah persenyawaan in vitro, perancangan keluarga, pembedahan plastik dan terapi gen. Kedua, bidang farmasi, pembuatan vitamin sintetik, vaksin hormon insulin dan enzim sintetik. Ketiga, bidang penghasilan makanan, penggunaan mikroorganisma dalam pembuatan keju, kicap, tapai dan tempe. Keempat, bidang pertanian, tanaman dan haiwan transgenik, teknologi hidroponik dan aeroponik. Contoh kerjaya biologi. Pertama, pakar bedah. Pakar bedah adalah pakar perubatan yang merawat penyakit, kecederaan dan keadaan perubatan yang lain oleh operasi pembedahan invasif atau minimally invasif. Pakar bedah akan memeriksa dan mendiagnosis pesakit mereka, membuat pelan rawatan dan melaksanakan operasi pembedahan. Mereka juga akan memberi bantuan atau penjagaan pasca operasi. Kedua, ahli farmasi. Ahli farmasi bertanggungjawab untuk mengisi dan menyediakan pesakit dengan ubat preskripsi, mendidik pesakit mengenai penggunaan ubat-ubatan dan berkomunikasi dengan doktor mengenai interaksi dan isu ubat. Ketiga, ahli biokimia atau biofizik. Ahli biokimia dan ahli biofizik adalah saintis penyelidikan yang melakukan penyelidikan mengenai organisma dan sel hidup. Mereka mungkin pakar dalam pelbagai mata pelajaran dan bidang yang berkaitan dengan sains tumbuhan, haiwan, manusia dan alam sekitar. Ini termasuk ahli biokimia yang menghabiskan hari mereka di makmal untuk mengembangkan ubat-ubatan dan ahli mikrobiologi yang meneliti tingkah laku bakteria. Yang keempat, ahli biologi zoologi. Ahli biologi zoologi adalah pakar dalam haiwan dan bentuk hidupan liar yang lain. Mereka boleh menghabiskan masa mereka meneliti haiwan di habitat mereka, mengkaji tingkah laku mereka dan cara mereka berinteraksi dengan ekosistem mereka, mengawasi tahap populasi dan perhijrahan mereka dan mengumpul sampel biologi untuk analisis. Kelima, ahli terapi fizikal. Ahli terapi fizikal bekerja dengan pesakit untuk pulih dari kecederaan fizikal atau penyakit, membantu mereka supaya mereka secara beransur-ansur dapat menguasai semula badan dan kesakitan mereka. Keenam, doktor haiwan. Doktor haiwan adalah pakar dalam kesihatan haiwan yang mendiagnosis, merawat, menyelidik keadaan perubatan pada haiwan. Doktor haiwan boleh bekerja dengan haiwan peliharaan kecil seperti anjing, kucing, arnab dan burung. Atau mereka mungkin pakar dalam rawatan haiwan yang lebih besar seperti kuda atau haiwan ladang seperti lembu dan kambing. Terima kasih.